Oke, guys, ini hari Jumat, kebetulan sudah jam 12. Ini kita Jumatan dulu di Gunung Dempo ini. Kita lihat suasana Jumatannya seperti apa, musolanya. Yuk kita menuju musola di dek 6 belakang di anjungan luar. Ini arah menuju masjid, guys. Nah, ada di dek luar. Ini musolanya. Kemudian kami ingatkan pula kepada jemaah yang berhadir. Berwasiat kepada diri saya dan berwasiat kepada para jemaah sidang Jumat yang berbahagia. Tema khutbah Jumat hari ini mengenai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita dengan nikmat yang tidak terhingga sebanyak apapun. Ujian kita tidak pernah akan mampu mengimbangi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyelamatkan manusia dari ketersesatan. Juga salawat dan salam kita untukkan kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya serta seluruh pengikut-pengikutnya hingga hari kiamat. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya. Bahkan ketakwaan itu harus kita tingkatkan sehingga kita benar-benar tergolong sebagai muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Bagi ni'mati rabbika fahaddis, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau menyatakan dengan bersyukur. Quran surat At-Duha. Kita baru saja melaksanakan sholat Jumat sekaligus sholat jamak asar takdim di musola Gunung Dempo. Inilah suasana musolanya, guys. Jadi nah, jadi buat kamu yang belum pernah naik kapal atau mau rencana naik kapal, nah di
fasilitas musola, kantin, dan sebagainya. Oke? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.